Dan ini suasana malam takbir di Cina, dan kebetulan di dekat rumahku itu ada pasar malam. Ini ada, pokoknya jenis makanan itu semuanya ada, guys. Kok pernah buruan kok? Ini ada mie. Lempar-lempar berhadiah kayak gitu, guys. Jadi karena ini di negeri orang, sekedar menghibur diri kayak gitu, jadi kita jalan-jalan aja. Jadi suasana malam takbiran di Cina itu ya seperti ini. Karena kebetulan ada pasar malam, jadi kita keluar, dan kebetulan aku sama temanku gitu keluar-keluar. Ini besok kan hari Sabtu, anak sekolah juga libur, orang kerja juga pada libur kayak gitu, jadi suasananya tambah rame. Tuh kalian lihat sendiri, KFC aja rame. Itu depan KFC, dan sebelahnya sana itu Starbucks Cafe. Ini kita mau beli minum dulu, guys. Beli minumnya itu di dalam mall. Ini mereka tuh sebenarnya nggak ngerti kalau besok tuh Lebaran orang Muslim, mungkin ada 1-2 yang ngerti, tapi tidak semuanya. Aku lagi di dalam mall, guys. Bajunya murah-murah. Cuma nih itu buat anak kecil. Aku puting naicha. Kita pesan minum dulu. Oke, okay, guys, kita order dulu. Rame banget, guys. Semua jajanan ada di sini. Ini makanan khas Cina ya. Chou tofu, tahu busuk. Oh, 好多人是，我都知道，到长沙不吃长沙臭豆腐。
itu lah sini. Kita mau beli tahu busuk, guys. Ini tahu busuk, guys. Ada dua warna, hitam sama kuning. Tapi setengah matang ya, matang banget dari atau kue protes dari kita lihat tahu busuk yang dibumbuin. Aku ya ora. Bawang putih juga ora. Cuka wae karo anu lombok. Ini bumbunya, guys. Kita